Oke, ini kita ada satu buah unit inverter 2000 watt 24 volt. Mode sinkronus. Ini pesanan via Topet lagi. Ini dari pesanannya Mas pesanan baru lagi sopo. Ini ini ya, Jawa Timur. Ya kok Jawa Timur? Oh, ini yang bawah. Jawa Timur, Mas Iswanto Irawan. Ini Mas Iswanto Irawan, ini unitnya panel PLTS sinkronus 2000 watt 24 volt. Seperti ini. Ini indikator PLN, watt output, indikator inverter. Ini indikator inverter ya. Jadi kalau warna hijau dia on, kalau warna merah dia off. Nah, ini indikator baterai. Jadi ada persentasenya juga. Bisa kelihatan. Tegangan kelihatan, persentase kelihatan. Ini switch ATS. Jadi mau prioritas di PLTS ataupun PLN bisa. Kalau di PLTS dia bekerja berdasarkan level baterai yang kita setting nanti di dalam. Ini unitnya, dalamannya seperti ini. Oke, ini ada LVD untuk ATS-nya. Jadi bisa kita setting nanti berapa persen dia akan berpindah ke PLN. Ini misalnya kita ini on 23,2, dia akan berpindah ke PLN. Saat nanti tegangan menyentuh atas 26,6, dia akan berpindah lagi ke inverter dengan mode perpindahan sinkronus, jadi tanpa kedip, tanpa jeda. Di sini terdapat MCB dari DC baterai, ini MCB PLN, ini MCB inverter, ini kontaktor PLN, ini kontaktor inverter, ini adalah relay perpindahan kontaktor, ini switch on off-nya inverter, samping kipas, ini kitnya, ini trafonya toroid. Ini di bawah ini ada terminal baterai, terminal AC input dari PLN, ini AC output atau beban ke instalasi rumah. Kipas ada 2 unit ya, Mas. Kipasnya yang ini saat posisi standby dia akan memutar soft. Nah, yang ini saat yang bawah saat posisi panas dia muternya baru akan bekerja. Ini kita mau nunjukkan basis bawah baterai dulu. Nah, ini gelombang output dari mesin ini ya. Jadi pure sine wave ya, sinus mulus. Ini kondisi baterai 80%. Kita turunkan. Nah, 30%, 22,4 dia masih hidup ya. Nah, off. Off-nya di ini. 27% sistem off. Limit batas bawah persentase. Nanti on lagi di 25 volt. Nah, ini 71% belum on. Oke, on nih. Ini on-nya di 73%, 25 volt. Jadi kita buat seperti ini. Saat itu batas bawah, dia on lagi di kapasitas baterai di kisaran 75%. Agar tidak terjadi on off saat beban terlepas. Jadi misalnya ini inverter posisi running atau jalan, otomatis ada beban, tegangan baterai bakal drop. Nah, drop nanti saat beban terlepas, otomatis tegangan baterai akan naik lagi. Nah, di sini kita kasih spare yang lebih tinggi agar saat posisi beban terlepas, tegangan baterai yang tidak langsung nyentuh batas atas dan menyebabkan inverter terjadi on off seperti itu untuk batas bawah baterai. Sekarang kita mau coba uji load beban dahulu. Bisa dilihat nanti di wattmeter sama gelombang outputnya. Kita akan lihat ini gelombang output dari inverter. Ini bebannya ya. Ini 900 watt, 73%,
tambah lagi 1700 watt. Nah, gelombang masih sinus mulus. Kita coba tambah lagi ya mas, 2018 watt. Gelombang masih stabil, tegangan masih stabil. Jadi nanti kita limit di sini karena ini spek yang diminta hanya 2000 watt dan kerja mesin pun juga 2000 watt idealnya, amannya. Sekarang kita akan nunjukkan sistem kerja ATS. Ini kita ada beban bulan. Seperti ini untuk setting baterai ya. Tadi di 23, atasnya 26. Ini PLN sudah masuk. Ini tegangan baterai 26. Kita coba turunkan dan nyentuh batas bawah. Kita hidupkan beban. Bebannya bulan itu bisa dilihat. Tegangan kita coba turunkan menyentuh 23. 23. Nah, udah on. Nah, dia udah berpindah ke PLN. Udah sinkron gelombangnya. Ini kita akan coba dua sumber. Kita naikkan tegangan menyentuh 26,6. 26 ya. Dia akan berpindah ke inverter dengan mode sinkronus. Ini udah dua gelombang ya. Nah, langsung keluar dua outputnya. Karena ini yang terdetek, satu dari output ATS, yang satu dari input PLN. Jadi kalau udah sinkron, dia baru akan keluar ke beban untuk outputnya. Jadi tanpa jeda, tanpa kedip. Kita simulasikan lagi. Tegangan baterai drop, menyentuh limit bawah tadi. Nah, 23,3 tadi settingnya. Oke. Nah, ini ada jeda ya untuk proses sistem sinkron. Bisa dilihat nanti beban bulam. Nah, ini hampir sinkron. Nah, dia udah berpindah ke ini, udah sinkron, udah ketemu, udah berpindah ke PLN. Lampu nggak kedip, cuma agak redup karena ini tegangan PLN beda. Jadi tegangan PLN kita hanya 192, sedangkan tegangan output inverter 223. Jadi ada selisih 30 volt. Naik lagi tegangan saat simulasikan saat PV charger. Tegangan naik sampai nyentuh angka setting di LVD tadi, 26 volt. Nah, oke. Dia melalui proses sinkron lagi untuk berpindah ke inverter. Jadi nggak asal pindah, karena saat asal pindah itu terjadi persimpangan fase yang menyebabkan peralatan elektronik yang digital mengalami kerusakan. Beban pun menjadi kedip atau restart. Nah, udah pindah dia. Udah pindah ke inverter. Itu gelombang langsung keluar dua jalur. Yang satu dari input PLN, yang satu dari output inverter atau sistem ATS ini. Nggak ada kedip. Oke, kalau kita posisikan ini, arahkan ke PLN. Jadi dia yang kerja terus adalah PLN. Inverter hanya sebagai backup saat PLN padam. Nah, seperti ini, sudah sinkron, dia langsung berpindah ke PLN dan langsung membackup dengan mode sinkronus. Nah, kita simulasikan ini PLN padam atau off dan inverter langsung membackup. Ya, ada kedip ya, walaupun ini ada jeda cuma 10 second, tapi kelihatan nih kedip di bulam. Seperti itu untuk sistem kerja unit inverter yang dipesan kali ini.
Dini unitnya dengan box casing ukuran 40x50, ketebalan ke belakang 20 cm. Oke, ini kita lihatkan dalemannya lagi. Ini terminal-terminalnya di sini udah kelihatan jelas. Baterai, AC input dari PLN, AC output untuk beban rumah. Ini trafo, kita juga menggunakan trafo turret. Oke ya mas, sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja.